Di Iron Chef Indonesia dan kita di dalam battle telur ya Yuda ya. Sama-sama molekuler gastronomi, langsung aja kita lihat di Cooking Arena. Yuk, mari kita lihat. Ring-ring tadi buat itu mana? Si Chef Jul akan membuat pisang goreng ya. Melawan Iron Chef Chris Allen. Kita lihat juga ini kayaknya Chris Allen lagi membuat dessert French toast. Iya, French toast. Persis terinspirasi ya, seperti French toast tadi, tapi menggunakan brioche ya. Memang agak susah ya, saya yakin protein yang paling ada di rumah adalah telur. Jadi semua orang pasti di rumah juga bisa lihat dan mungkin coba-coba mengkreasikan telur ya. Nama masakan ketiga saya hari ini adalah telur mata sapi ala Chris Salads. Terdi saya itu pisang goreng revisited. Ini dia jelly santan, agar-agar santan yang tadi sudah dibuat oleh sous chef Wayan di piring putih, ternyata sudah dingin dan sekarang diletakkan di atas piring hitam baru kelihatan. Dan ini tadi zabayon ya, yang tadi sudah dibuat ya. Zabayon terbuat dari banyak sekali kuning telur dan gula, rasanya manis sekali. Tadi seperti yang Chef Jul bilang, bahan utamanya simple tapi bisa menjadi bumerang. Betul sekali. Dan apakah ini menjadi bumerang buat dia? Sepertinya untuk hidangan pertama ya, sudah ya. Sudah terlihat. Tapi kita lihat dulu karena komen juri dan penilaian suka berbeda kadang-kadang. Betul sekali. Kevin, bisa dilihat di kubu challenger kita. Yes, betul. Chef Jul itu ada sedang seperti cetakan lagi ya. Ada seperti apa tuh? Cetakan toples kaleng nah, tadi ya. Nah, kita lihat nih ada cetakannya. Semoga nanti Matteo nggak marah lagi ya. Karena dia nggak suka katanya ada kaleng-kalengan. Ada kaleng-kalengan di piringnya. Dia pengen yang otentik begitu. Memang tapi setiap juri mempunyai selera yang berbeda-beda. Betul. Ada itu gelas martini di situ ya. Itu tadi panna cotta ya? Pak, terlihat seperti panna cotta, tapi sepertinya ini adalah yang dibilang oleh Aaron Chef Chris Allen. Seperti egg omelette ya, deconstructed egg omelette sepertinya yang ditaruh di gelas martini ya. Saya tahu nanti akan presentasinya akan unik. Kita lihat dari kubu Chef Jul sedang memplating. Platingannya pun yang mie Aceh. Dengan daging kok? Daging. Sepertinya Iron Chef Chris Allen sudah sangat confident. Betul. Waktu tinggal sedikit lagi. Tadi kita tuh dari kubunya Chef Jul aja sudah mulai teriak-teriak ya. Dan waktu memang tinggal sangat Chef sedikit lagi. Sedang menggarnis terakhir menggunakan saus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.